Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah godek. Godek adalah monyet, monyet adalah godek. Sebagian orang menyebutnya botek juga. Godek atau monyet atau botek ini saya temukan ketika saya sedang berada di sebuah restoran di wilayah Taman Wisata Alam Gunung Tuna. Eh, anu lapah guys. Pria kegita. Mungkin monyet ini bermaksud mau mencuri air minum para pekerja proyek restoran di Taman Wisata Alam Gunung Tuna ini, tapi melihat kami berada di bawahnya, akhirnya dia celenggu-celenggu tidak tahu jalan untuk turun. Perlu saya kasih tahu juga kenapa monyet atau godek ini banyak berkeliaran, kelaparan dan kehausan guys. Anu bih nasi gawah. Itulah sebabnya para monyet-monyet ini berkeliaran tidak tentu arah atau kedule-dule guys, karena di daerah utara gawahnya sudah ditebang dan diraung untuk menanam jagung. Kemudian mereka hijrah ke hutan tuna ini. Nah, dari segi keamanan di hutan tuna ini cukup aman dari gangguan manusia karena hutan ini termasuk yang dilindungi guys. Tetapi karena kemarau panjang di hutan tuna ini tidak menjamin makanan mereka. Kering kerontang, sumber air jarang, dan tumbuh-tumbuhan juga sudah setengah mati di sini. Pada layu atau geru semua, sehingga godek-godek di sini sangat kelaparan. Dan apapun yang mereka temukan termasuk mencuri bahan makanan para pekerja proyek ini. Kasihan guys, memang sungguh kasihan godek-godek ini guys. Tempat tinggal mereka atau hutan mereka telah dibakar. Memang cukup miris guys, karena tuntutan ekonomi masyarakat harus membakar hutan dan tempat tinggal para godek ini. Oke guys, inilah cerita saya kali ini mengenai godek yang kelaparan dan kehilangan tempat tinggal karena pembakaran lahan untuk kepentingan talat jagung guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini, dan saya berharap pada kesempatan berikutnya saya menemukan godek yang sedang bahagia kekenyangan guys, tidak seperti godek yang satu ini sangat menderita kelaparan. Mudah-mudahan kita temukan lagi, kita buat video tapi tentang godek yang sangat bahagia guys, karena kasihan juga kalau godek-godek di hutan tuna ini selalu menderita kelaparan. Oke guys, sampai di sini, sampai jumpa.